Pemirsa, aksi protes mewarnai debat kedua pasangan calon Bupati Bandung pada Sabtu malam. Tim dari pasangan calon nomor urut 3, Dadang Supriyatna Sahrul Gunawan, memprotes pihak KPU. Aksi protes dipicu lantaran Dadang Sahrul seharusnya memberikan pertanyaan kedua pasangan calon lainnya, namun saat baru satu pertanyaan, debat paslon langsung dihentikan. Tim pemenangan pasangan calon Bupati nomor urut 3 Dadang Supriyatna Sahrul Gunawan melayangkan aksi protes kepada pihak KPU Kabupaten Bandung. Aksi protes dilakukan setelah debat pasangan calon Bupati Bandung berakhir pada Sabtu malam 14 November 2020 di Kopo Square Margahayu. Haknya dikat itu. Terus untuk terakhir kita sepakat itu 1,5 menit. Kenapa jadi 1 menit? Tim pasangan calon nomor urut 3 ini tidak menerima saat pasangan Dadang Supriyatna Sahrul Gunawan yang hanya diberi waktu sebentar saat mengajukan pertanyaan ke pasangan lainnya. Aksi protes berakhir setelah calon Bupati Bandung Dadang Supriyatna menenangkan timnya. Yang dikeluhkan itu tadi. Pihak penyelenggara yang menyiarkan debat langsung pun mendatangi Sahrul Gunawan untuk meminta maaf. Sahrul Gunawan menanggapi hal ini sebagai sesuatu yang fatal, meski dirinya mengerti masalah waktu. Namun saat debat kandidat pasangan calon, hal ini seharusnya tidak terjadi. Dirinya tetap menghimbau para pendukungnya agar tetap tenang. Tapi kalau dari kita sih, apalagi saya di blog, saya paham mengenai durasi, cuma mungkin next harus betul-betul perhatikan karena ini sensitif. Kalau talk show biasa mungkin bisa dekat udah selesai, tapi kan ini kan efeknya kan besar. Jadi sebetulnya ini ada kaitannya dengan sinergitas antara pusat dengan daerah TVRI itu. Mestinya nih, karena memang ini hal yang penting yang melibatkan masyarakat banyak, harusnya ya durasi diperpanjang demi fairnya semua paslon terakomodir, harusnya bisa menurut saya. Yang bermasalahnya yang bagian pertanyaannya itu enggak. Kan nanya itu satu paslon ke kedua paslon kan, karena tiga calon kan, harusnya satu paslon itu nanya kedua. Ini hanya kita hanya bagian satu aja nanyanya, yang kedua itu kan sempat nanya. Karena waktunya habis, kan aneh kan, harusnya jadi hak kita hilang. Pihak KPU Kabupaten Bandung menanggapi aksi protes tim nomor 3 sebagai bahan evaluasi agar pada debat pasangan calon yang ketiga nanti tidak terulang kembali. Kami selalu evaluasi ya dari setiap tahapan dan mungkin ini menjadi bahan evaluasi kami. Termasuk mungkin nanti kekurangan dan kelebihannya di mana ya. Kita juga akan cari tahu dan apa penyebabnya, ya mudah-mudahan nanti ada solusi terbaik bagi semua pihak. Setelah debat kedua ini, rencananya KPU Kabupaten Bandung akan menggelar debat yang ketiga atau terakhir yang akan dilaksanakan 2 pekan ke depan. Seperti diketahui, pemilihan kepala daerah, bupati, dan wakil bupati Bandung pada 9 Desember mendatang diikuti oleh 3 pasangan calon. Pasangan calon pertama Kurnia Agustina Usman Sayogi, pasangan nomor urut 2 Yena Iskandar Maksum Atep, serta pasangan dengan nomor urut 3 Dadang Supriyatna Sahrul Gunawan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.